Gatai Kanzen Putro Toys. Selamat datang di Putra Toys. Pada konten mini vlog kali ini kita ada di event nih Toys and Comics Fair 2023. Dan pada konten mini vlog kali ini ada sedikit yang berbeda karena saya di sini datang sendirian, nggak sama Iqbal. Jadi untuk mini vlog kali ini saya bakal bikin POV atau point of view. Kalau kalian yang nggak bisa datang sini bakal datang ke sini. Jadi POV kalau misal kalian datang ke event ini lah, pokoknya gitu. Dan ya kita bakal muter-muter di sini, bakal hilaf-hilaf apa aja nanti. Tunggu aja sampai akhir video ya. So langsung aja, let's go. Funko Pop buat fans Funko Pop di sini juga ada. Next, di sini ada Blind Box. Nih. Buat yang suka gacha Blind Box bisa datang sini. Blind Box ID. Di sini juga ada lagi. Ini yang suka gantungan kunci ada di sini, ada juga buat yang suka gantungan kunci. Dan yang buat takut kelaparan, tenang aja, di sini banyak banget makanannya tuh. Jadi kalau misal kalian kelaparan bisa langsung beli di sini aja, banyak banget makanannya. Dan kalian nggak usah takut untuk makan berdiri karena di sini juga ada tempat duduk ya tuh. Jadi langsung aja kita masuk ke dalam. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam. Dan di sini sudah disambut dengan mainan lagi. Tuh. Ini ada DX-DX-an. Ada DX-DX. Sini ada boot dari Lego juga. Tuh, banyak Lego-Lego di sini. Wah, ini cakep sih. Ini cakep sih. Tapi pasti harganya nggak cakep. Aduh. Nih, ada figur-figur juga di sini.
nih buat kolektor Marvel Legend di sini juga ada ya. Up to 70%. Oh, ini dari Kid Station. Dari Kid Station, di sini ada Marvel Legend. Buat kolektor-kolektor Marvel Legend bisa di sini. Pecinta Transformer juga ada. Transformer di sini. Galvatron tuh. Kita lanjut lagi. Buy one discount. Ada gantungan kunci di sini, ada dari Isekai Authentic. Kaos-kaosannya juga ada, cukup lengkap ya di sini. Galactus cuy, Galactusnya cakep cuy. Apalagi yang bawa nih Star Wars. Gila ini kalau misalnya nggak ditahan-tahan bisa hilaf banyak banget ini. Another Star Wars di sini ada. Oke, kita lanjut lagi jalan-jalannya. Sini ada radio kontrol RC. Transformer nih, figur-figur juga. Tsubasa. Wah, ini yang paling cakep. Ini yang paling cakep. Devastator. Vila. Kita muter lagi aja ya. Sini ada Gundam lagi. Coba kita cari ada nggak Hot Wheels yang seri Toy Story ya. Coba kita cek. Kita cek seri Toy Story ya.
kayaknya. Ya benar kan? Yang seri Toy Story nggak ada. Tapi ini cakep. Cakep cuy. Toy Story ternyata nggak ada di sini. Coba kita tanya ke depan aja. Ada Sensei ya juga nih. Anime Heroes Sensei ya. Ada boneka-boneka. Sini iya boneka siapa namanya, Pochita, lucu sih tapi pasti harganya nggak lucu. Nih ada kaos-kaos juga, kita next lagi aja. Nah ini maaf ada ini cuy. Ada lini join gatai, tapi nggak lengkap. Kalau lengkap cakep sih join gatai. Juga ada figur-figur serba 50.000. Sekalian cek satu-satu aja. Tuh, ada DX-DX-an. Isi ya mbak? DX-DX Legend nih. Showa-showa. Ada mini pla cuy. Ada mini pla. Ini mini pla ini berapa mbak? Ini 300. Mini pla Tosai 300.000. Ini juga ada. Oh oke okay, oke okay. 300 bisa nego aja 2,5. Kalau ini mah gak usah tanya harga ya, pasti harganya udah wadididau. Ada boneka-boneka Pokemon. Figur. Ada yang unik nih. Entitas. Ini unik sih, serius. Gambar-gambar Oni. Pengen sih, pengen beli, tapi pasti apa ya? Kalau di agama saya itu, kalau misal ngebeli
yang kayak gitu-gituan tuh takutnya mengundang tamu-tamu yang tidak diundang. Jadi kayaknya nggak usah lah ya. Ini ada juga App Mask. Oh, ini ada lanyard juga nih. Yang suka transformer nih, di sini juga ada ya, lengkap ini transformernya dari Kengo. Kita lanjut jalan-jalan lagi aja. Nih, kelihatan nggak? Tuh. Earth Mode Optimus Prime. 1,950 juta. Yuk, kita jalan-jalan lagi aja yuk. Ada figur dari Spider-Man. Yuk, kita jalan-jalan lagi. Ada multi toys juga masuk ke dari.
Nah, aduh, backlight lagi ya. Sorry. Ini gini-ginian tuh. Sini ada nada Lego. Oh, ini untuk komunitas-komunitas ya. Ini cakep sih. Komunitas apa nih? Asik. Wah, helmnya cuy. Helmnya cakep. Sini ada Kamen Rider Black juga. Kamen Rider Black. Oh, Aniki cosplay. Oke, kita udah ngebungkus satu Hot Wheels dari mobil Scooby-Doo. Misteri, apa ya namanya? Pokoknya itu deh. Ini ada juga figur Chucky sama si ceweknya Tiffany. Ini ada Annabelle juga. Waduh, Annabelle-nya lucu sih ini. Serius. Annabelle unik sih. Ini ada juga nih. Tuh. It. Pengen beli, takutnya malam-malam jalan sendiri kan gak lucu. Dari Gear 5. Nah, ada figur-figur Halloween. Oke, kita jalan lagi aja. Ada Hot Wheel, coba kita tanya. Mas, ada Hot Wheel yang seri Toy Story nggak ya? Toy Story? Hot Wheels? Iya. Nggak pernah keluar. Ada, cuma tuh lama banget, jadul. Tahun 98. Iya. Dua gitu. Oh, nggak ada. Udah nggak ada ya? Oke. Kemarin sempat dapat yang RC sih. Yang RC. Oh, IC, tahu. Iya. Yang baru. Iya, yang kecil itu. Enggak ada ya. Ini ada SHF. Kamen Rider, Zenkaiser.
ada RKF juga di belakang. Oh ini Daizujin. Oh bukan dari Power Rangers, sorry. Kalau Daizujin kan dari Sentai, beda guys. Kukus tuh. Nah ini nih, gacha-gacha nih. Wah ini lucu sih. Ini ada Pokemon, Doraemon. Ini nih yang kemarin nyobain tapi bangke banget gak dapet si Anyanya. Apa harus coba lagi? Sini ada tuh. Oh, sini ada lagi. Nih, ini juga ada Gashapon Kamen Rider Kenzan. Sini. Dan di sini ada tuh, di sana masih ada lagi. Kita cek aja ada gashapon apa lagi. Wah ini Shinchan kalau semisal dapat yang ini pengen sih. Nih, ini sama ini. Berapa koin sih? 3 koin, 60. Kita jalan-jalan lagi aja. Ntar kita bakal masuk ke booth Multi Toys buat nanya ada sodo apa enggak. Ini ada dua. Oke, sekian konten Mini Vlog di Toys and Comics Fair 2023. So, ya, begitulah kondisi di dalam dan keseruan yang ada di event ini. Jadi, ditunggu aja untuk next Toys and Comics Fair 2024. So, sekian untuk konten Mini Vlog kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Oh ya, jangan lupa di like, subscribe, and share juga ya. Supaya nggak ketinggalan konten Mini Vlog di event-event lainnya. Ya udah, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, siang, sore, malam. Dadah! Yeah.